You color my life, you break the line, I'm falling for you. You're stuck in my mind, just all the time, I'm falling for you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu akan menjelaskan tentang belajar efektif di masa pandemi COVID-19. Nah, sebelum kita ke materi, kita akan menonton dulu dua video ya. Selamat menyaksikan. Seperti yang kalian semua tahu, COVID-19 sudah seperti kekuatan mematikan yang tidak bisa dihentikan. Melanda lebih dari 188 negara dan wilayah di seluruh dunia. Jumlah kematian sudah menyentuh 13.000 orang dan masih terus bertambah dengan kian mencepat. Kepada kalian yang tetap bersabar dan berdiam diri di rumah, kami salut dengan kalian. Kepada kalian yang tetap bekerja bahkan pada masa sulit seperti sekarang, demi keberlangsungan dan kebutuhan masyarakat, kami berikan hormat. Dan kepada kalian semua yang membantu membagikan pesan-pesan berguna dan membangun, kami berikan rasa terima kasih kami untuk kalian semua. Suatu hari di rumah Om Gepeng, Acil bersama Larry sedang bersiap untuk belajar online di kamar. Ya, selamat pagi murid-murid. Sekarang kita akan belajar IPA tentang tubuh manusia. Hore, belajar IPA. Acil jangan berisik. Nanti saya keluarin dari kelas. Ya, jadi yang pertama kita akan mempelajari mata. Mata adalah bagian tubuh yang paling penting dan harus kita jaga. Dan cek cek. Halo, cek. Cek cek cek. Sun Mori cek. Udah diem kamu. Bapak lagi jelasin ini. Siap, Pak Guru. Baik, mata adalah bagian tubuh yang penting. Kita kalau nggak punya mata nggak bisa melihat. Dan kita... Setelah beberapa jam kemudian, Pak Guru menjelaskan. Oke, ada yang mau bertanya? Saya mau nanya, Pak. Saya mau bertanya, makanan apa saja yang bagus untuk kesehatan mata ya, Pak? Terima kasih. Wah, ada banyak. Salah satunya adalah wortel. Wih, wortel. Aku suka wortel. Apa kamu juga suka wortel, Beristi? Hah? Iya, aku juga suka. Hah? Suka wortel apa suka aku nih? Jadi sayang deh. Halo Desti, kamu kemana? Aduh, gimana sih kamu Acil? Ada-ada aja kelakuanmu itu. Ya udah, nggak apa-apa deh Isti, videonya nggak ada. Tapi tetap dengerin Pak Guru ya. Jadi ayo kita lanjutkan. Manusia bernafas dengan hati. Manusia bernafas dengan insan. Manusia bernafas dengan manusia dengan oksigen. Manusia bernafas dengan hidung. Nah, anak-anak, bagaimana video tadi? Seru tidak? Terus kalian bisa relate ke kehidupan kalian sehari-hari atau enggak? Coba ibu pengen tahu opini kalian. Nah, setelah nonton video yang tadi, ibu akan memberikan tips belajar efektif di masa pandemi. Selama lebih dari 2 tahun ini, kita terpaksa harus menjalankan pembelajaran daring akibat pandemi corona. Dengan adanya pandemi ini, membuat beberapa siswa mengeluh karena merasa pembelajaran daring kurang efektif. Banyak gangguan yang membuat proses pembelajaran tidak maksimal. Lalu, bagaimana sih cara belajar agar lebih efektif yang dapat diterapkan saat pandemi ini? Nah, berikut cara-cara efektif dan tidak membosankan selama belajar di rumah. Yang pertama, membuat ruangan senyaman mungkin untuk belajar. Ruangan untuk belajar menjadi salah satu hal penting sebagai pertimbangan belajar lebih efektif. Hal pertama yang perlu diperhatikan, pilih ruang belajar yang tidak ada menjadi satu dengan kamar tidur. Loh, kenapa Bu?
Nah, ini supaya kita bisa mengurangi rasa malas karena keinginan untuk rebahan di tempat tidur. Nih, siapa yang suka rebahan? Nah, kita harus menyiapkan tempat yang nyaman dan tidak berisik sehingga belajar dapat lebih efektif karena minim gangguan. Contohnya yang ada di PowerPoint yang Ibu berikan. Nah, kita itu bisa diam di ruang kamu ya. Terus bisa didampingi juga oleh orang tua kita. Yang kedua, mempersiapkan buku pelajaran dan gawai. Karena sekolahnya sekolah online, sehingga kita membutuhkan handphone ya untuk belajar. Dan kita juga harus mempersiapkan buku pelajaran seperti biasa. Jadi, dalam sekolah daring, kita harus menganggapnya seperti sekolah luring ya, atau sekolah offline. Sehingga mengawali kegiatan belajar dengan rutinitas seperti saat sedang sekolah secara luring. Dimulai dengan bangun pagi, mandi, lalu sarapan. Lalu siapkan buku sesuai jadwal pelajaran sekolah dan siapkan gawai untuk sekolah daring. Pastikan koneksi dan gawai dalam kondisi yang baik. Jangan lupa catat materi yang diberikan ya. Nah, yang ketiga, jangan nyambi. Loh, apa tuh Bu nyambi? Nah, belajar di rumah terkadang menimbulkan banyak distraksi atau gangguan yang kita bisa buat sendiri. Hal itu karena ketika belajar daring di rumah memang memiliki suasana yang lebih santai. Nah, kalian bisa mengerjakan banyak hal dalam satu waktu. Jadi, lebih baik tidak menyambi melakukan hal lain ketika sekolah daring. Sebagai contoh, jangan mencuri-curi waktu sambil nonton film, atau sambil main game, atau sambil rebahan, nanti kalian bisa-bisa tidur deh. Sekolahnya masih daring, tapi kaliannya malah ketiduran sampai zuhur. Gimana tuh? Nah, kalau kalian sambil main game, nanti kalian tidak akan fokus dalam belajarnya. Nanti kalian malah keasyikan main game, sehingga nanti lupa apa yang harus dicatat atau apa yang harus dikerjakan. Begitu pula dengan nonton TV. Nanti kalian tidak tahu apa yang disampaikan oleh guru di kelas ya. Apalagi kalau rebahan terus ketiduran. Nanti kalian sama sekali tidak mendapatkan apa-apa dalam pembelajaran. Oke? Nah, yang keempat, sosialisasi untuk menghindari stres. Sosialisasi itu adalah berinteraksi ya. Nah, di sini, di masa pandemi ini, hampir setiap orang dituntut untuk di rumah saja. Terkadang menciptakan kebosanan tersendiri. Semakin jarang ketemu sama teman-teman, juga bisa menyebabkan stres ya. Oleh karena itu, otak kita juga butuh refreshing nih, agar belajar bisa lebih efektif. Dengan tetap bersosialisasi dan komunikasi dengan teman-teman dan saudara, dapat menjadi kita terhindar dari stres. Sosialisasi dan komunikasi di masa pandemi ini tentunya sangat terbatas ya. Tetapi dengan kecanggihan teknologi, kita tetap dapat bersosialisasi tanpa harus bertemu langsung. Kita bisa berkomunikasi melalui pesan singkat atau video call. Intinya, bersosialisasi dan komunikasi akan menciptakan motivasi positif sehingga belajar bisa dilakukan dengan efektif. Nah, poin selanjutnya, tidak menunda tugas yang diberikan oleh guru. Nih, lihat di foto yang ada tanda merahnya itu, anaknya pusing karena kebanyakan tugasnya akibat ditumpuk tugasnya. Nah, kalau ada tugas dari guru, lebih baik dikerjakan pada hari itu. Jangan menunggu hingga minggu depannya lagi, karena bisa jadi kalian lupa, lalu kalian tidak mendapatkan nilai, atau kalian bisa jadi numpuk tugasnya makin banyak dan makin pusing kaliannya. Jadi lebih baik dituntut ya, sedikit-sedikit gitu, misalnya setelah zuhur, lalu nanti dilanjut lagi setelah asar, atau dilanjut lagi setelah isya. Kalian tahu waktu terbaik bagi kalian untuk mengerjakan tugas ya. Nah, yang terakhir, berikan hadiah untuk diri sendiri. Cara belajar efektif yang selanjutnya adalah meskipun kamu giat belajar, tapi jangan lupa untuk menghargai diri sendiri. Sekali kamu bisa memberikan reward atau apresiasi terhadap diri kamu sendiri dengan makanan atau minuman atau barang yang kamu suka atau mungkin juga nonton film yang kalian suka ya. Ini contohnya kalian bisa makan seblak nih abis belajar daring atau abis ngerjain tugas.
atau cuman datang ke toko kelontongan atau ke warung ya buat jajan es krim atau jajan ciki. Nah, itu bisa menaikkan mood kalian supaya lebih happy lagi ketika belajar. Sekian pembahasan dari Ibu. Kalian catat ya tips-tips yang tadi dan lakukan di kehidupan kalian sehari-hari. Terima kasih, sampai bertemu di pertemuan selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.